Apa dah? Okey. Ah, boleh lah satu. Cili. Bendi tak ada. Bendi tu dah bagi kopi tu ke. Okey, kuah apa? Okey, kopi dah. Daging, ayam, sotong. Bukul tempat lah. Atas. Yang ini kuah campur ni. Ini kuah campur. Anjir. Saya ni? Haa, saya tak mahu. Yang goreng juga kuah banjir. Cukup kuah mau ni apa ayam ah? Ini ayam. Ini ayam. Ah, mau ini saja. Ayam saja. Ah, kuah saja. Kuah lebih. Tapi ada apa ini kuah saja. Lebih sikit. Ayam apa dah? Ayam masak. Oh, sorry. Ni ayam goreng saja, Pak. Goreng saja tinggal. Ah, boleh. Ada bahagian kepak dengan dada. Boleh lah minum sayur cabai kopi tauge cabai je cabai lepas tu bagi kopi sadar tauge lah hati rimpa ni sotong sotong jelai ya kuah sempur sayur tau ya lagi ya. Ais kosong. Bila ais satu, tiap ais satu bungkus kan mati. Okey, hari ini kita main perkenal nasi kandak Sitik dekat area Sogo ni. Hari ini kita ada artis jemputan. Dia nama apa ni? Remy. Daripada band mana? Okey, band Half Asleep. Nanti aku letak dia punya nama band dia. IG account ada kan? IG kan? IG dengan YouTube channel dia. Apa boleh boleh check out lah. Main punk rock kan? Main apa genre apa punk rock ah? Pop punk untuk Melayu punya. Tengok dia makan apa? Power. Yang Kedah ni, yang nasi kandak ni. Alright, jom kita kenal. Alright, aku dah order nasi kandak Sitik. Restoran nasi kandak Sitik Pulau Pinang. Dia dekat depan komplek Campbell. Tak jauh dengan Sogo, dekat-dekat lah. Sogo area sini juga lah.
Okay, so ada ayam goreng. Ni ayam goreng. Ada kuah campur. Kat atas ni ada sotong. Gulai sotong lah. Stai pinai ni lah. Cabai hijau. Yang penting kuah banjir. Ayam dia sayang lah. Bahagian bahagian dada je tinggal. Uish, pinggan dia kecil lah. Pinggan kecil. Lepas tu nak suruh tambah kan? Aku rasa macam nasi aku banyak. Dia pun banyak. Sipor. Bismillah. Aku try nasi dengan kuah dia dulu. Apa-apa pun nak ni eh. Nak tahu dia punya boleh pi tak boleh pi. Gulai dia macam likat elok lah. Bismillah. Oh. Style. Ini style Penang ni. Style Penang. Kan? Oh, power. Ampah dia memang ampah. Dah masak ampah. Ampah Penang punya. Ori punya. Lepas tu dia ada kuah-kuah hitam ni. Dia ada campur sekali memang kena lah, aku tahu. Oh. Orang Penang kata sul. Asyik ni, kalau kena terlapak betul-betul eh. Oh. Balik boleh leno. Okay, boleh repeat? Boleh repeat lah. Jangan buat sotong. Kasih taruh sikit. Kuah dia jadi pekat-pekat tau, tak sayang lah. Kedai ni orang lama tau lah. Macam pakcik tadi kan, abang ni. Setiap main buku 4-5 buku je. Dia siap tau. Sini ada dua corongan, titik ni. Segambut satu. Ya, abang dah siap aku tadi. Sini ada lima. Lima? Setik, Dudu, Jasim, Ibram Shah, Sadam. Ni memang kena. Tadi aku pergi Sadam kat suku tu. Tu tadi aku pula ke lima. Aku nak tu eh. Aku pula aku Sadam lah tadi. Sadam belum pernah try. Tak eh. Aku yang aku dah try. Dudu dengan Jasim. Okay, not bad lah. Tapi kudu lagi sedap lah. Tak tahu lah. Dia macam subjektif lah. Ada orang kata dia sedap. Dia orang ni kan. Lain-lain lah. Bye-bye. Tapi ni ada rasa rempah lah. Kan? Dan rempah dia tu bukan rempah yang biasa lah. Kedai mamak biasa lah. Rempah Penang. Penang Maria. Ui, ayam ni kalau dapat bahagian thai, baik ni. Semua bahagian dada. Thai dah habis. Aku ambil sotong tadi. Sotong ni. Aku ambil sotong gulai. Tak ada kuah ni. Aku harap ada kuah kan, sotong gulai. Kita try tengok. Mula-mula. Pegang sotong ni, dia macam kerah tau. Tapi bila putih, lembut pun macam. Nari-nari di dalam mulut. Kalau apa macam ni, kita try sotong lah. Daging dia okey, lembut? Okey. Daging hitam kan? Daging dia pun best. Nampak kerah tapi lembut. Kita tak boleh judge lagi lah. Kalau tengok tu tak boleh judge lagi lah. Aku nak makan tu. Lagi. Kita bagi rating berapa? Tunggu.
Okey, aku dah kenal nasi kandak sitik tadi. Oh. Sur. Penang mari ni. Memang rasa macam makan kat Penang oh. Betul ya, bang? Betul ya? Power weh. Nasi kandak sitik memang power. Nampak pun macam legend lah kedai ni. Nanti kita tanya Tokyo daripada Tong Mopo dia buat kedai ni. So, inilah hasil lah. Chain baik, the chain. Ini hasil tulang Remy, pun Remy. Remy. Ha? Rating kamu apa? Oh, okay, rating aku. Per 5 ke apa 10? Per 5 aku bagi 4.3. Tinggi tu. Aku bagi 4. Kira boleh main makan lagi lah no? Boleh repeat lah. Alright. Siapa nak pinik, rindu nak pergi Penang tak boleh pergi PKPB lah ni kan. Main talor tang ni ya. Boleh ha. Ayam goreng dia slack sikit lah tadi. Ni kita main belah petang ni. Dia bagi dada tu. Keras sikit lah. Alright. Sampai sini saja video aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe, comment, like. Jangan lupa subscribe juga. Half Asleep punya band tadi. Aku promote kat bawah. Ada kat description. Jumpa lagi. Assalamualaikum.